waduh, berpapasan dengan kereta api. Cuman bawa satu rangkaian aja teman-teman keretanya. Wah, keren nih. Jarang-jarang dapat momen begini. Sambungan rel kereta. Ini kalau orang bilang bunyinya bus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, tahu nggak nih sekarang saya ada di mana? Huh? Ya betul. Saya sedang berada di JPL 23 dekat stasiun Pasar Senen ya teman-teman. Nah ini ada lampu flasher dari JPL 23. Kita coba pegang. Nah ini lumayan bersih ya. Tidak terlalu kotor. Nih. Ya, lumayan bersih. Mantap. Nah, itu kalau ke sana tuh stasiun Pasar Senen, teman-teman. Nah, yang ke arah sana ke stasiun Kemayoran. Ini juga jalur ke Tanjung Priuk ya, teman-teman. Ini kalau kereta barang biasanya lewat sini nih. Oke, kita lanjut hunting di sini ya, teman-teman. KRL TM6000 tujuan Kampung Bandan. Berhenti dia, ketahan sinyal kayaknya. Wow, papasan sama kereta api monster. KRL TM6000 bersilangan dengan kereta api barang ya, dari arah Tanjung Priuk.
muatan nih. Kalau nggak full muatan, kalau belakangnya masih ada yang kosong, pasti ada sampahnya nih teman-teman biasanya. Nah ini ada sampahnya ngikut teman-teman, plastik ya. Ini sambungan kereta teman-teman, yang kalau ada kereta lewat itu bunyi jedak jeduk, itu ini yang bunyi sambungannya. Itu kenapa? Orang kalau bilang kereta lewat bunyinya gujes, ya ini awalnya tuh ini gara-gara sambungan ini, jadi orang nyebutnya kalau kereta itu lewat itu bunyinya gujes. Ini nih, nanti kita coba lihat kalau pas kereta lewat ya, kita lihat, kita dengarkan videonya, suaranya kita dengarkan bareng-bareng. Ada yang mau lewat lagi dari arah mana ya kira-kira? Ternyata dari arah Kemayoran teman-teman. KRL JR205 tujuan Bekasi. Full stiker Le Minerale. Huh? Waduh, berpapasan dengan kereta api. Cuman bawa satu rangkaian aja teman-teman keretanya. Wah, keren nih. Jarang-jarang dapat momen begini. Wah, kereta apaan tuh teman-teman? Cuman bawa dua gerbong doang, satu gerbong. Cuman bawa satu rangkaian kereta. Tapi nggak apa-apa lah, yang penting nggak jomblo ya, yang penting gandengan. Nah, ini baru kereta api jomblo. Lokomotif CC206 jomblo. Lah, dia berhenti teman-teman. Kayaknya mau papasan ini. Kita tunggu ya. Oh ya teman-teman, ternyata mau papasan dengan KRL. Ini dari belakang saya ada KRL mau lewat.
Nah ini teman-teman, awal mula kenapa kereta api kalau lewat bunyinya gujus-gujus. Nah itu sebetulnya sambungan kereta teman-teman, bunyi sambungan kereta, sambungan rel kereta. Nah, sekarang gantian lokomotif Jomblo CC206 berangkat. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video saya. Saya kira cukup sampai di sini dulu videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan pantau terus video-video saya berikutnya. Terima kasih.